Halo semua Alter Champs, nama gue Dewan Sukamto, CEO dan founder dari Altrigo. Hari ini gue mau bikin pengumuman yang bakal gak enak didengar bagi semua keluarga Alter Champs. Jadi salah satu pemain kita ada yang positif COVID-19. Namanya adalah Ahmad atau dikenal juga sebagai Mauzi. Jadi bagi kalian semua yang penasaran bagaimana ceritanya dia mendapatkan COVID, ceritanya adalah pada tanggal 19 Desember, Ahmad ada acara bersama influencer e-sport dan juga beberapa pro player lain, dan ternyata salah satunya itu positif COVID-19. Dan di tanggal 21 Desember kita melakukan swab check semua anak-anak Altrigo untuk preliminary check juga buat ke M2. Dan di sana kita dapat resultnya Ahmad positif. Cuman untungnya, dan kita juga sangat bersyukur, semua kru kita yang akan berangkat ke M2 nanti negatif semua. Jadi saat kita dapat kabar Ahmad itu positif, kita langsung karantina dia, isolasi secara mandiri di tempat lain. Dan di sana kita melakukan cek lagi di tanggal 25 Desember untuk semua kru kita yang akan terbang ke M2, dan resultnya pada tanggal 26 Desember kita lihat bahwa Ahmad tetap positif. Namun kita bersyukur banget karena yang lain semua tetap negatif. Jadi di sana Maman kita obatin dari hari pertama kita tahu dia positif di tanggal 21 sampai sekarang pun masih dalam pengobatan, dan untungnya Maman masih nggak ada gejala apapun. Jadi kita yakin banget Maman nanti lagi pasti akan sembuh dan sehat kembali. Namun dengan berat hati kita mengumumkan bahwa Mauzi tidak akan bertanding di acara M2 nanti. Nanti akan diganti oleh Yam atau yang dikenal sebagai William untuk main di Altrigo. Cuman Altrigo semua tenang aja, kita udah mulai latihan bersama Yam juga udah lama waktu, dari awal kita udah mulai latihan tanggal 20 Desember itu udah bersama dengan Yam. Jadi kalian tenang aja, kita bakal tetap melakukan yang terbaik, dan dari dukungan kalian dan juga doa kalian, kita yakin kita bisa mengharumkan nama Indonesia di M2 nanti. Dan gue juga ada pesan buat lo Man, karena gue yakin lo bakal nonton video ini. Tenang aja, get well soon. Anak-anak pasti bakal ngelakuin yang terbaik buat Altrigo, buat Indonesia, dan yang terakhir juga buat lo Man. Kita bakal make sure kita bikin lo bangga udah bawa kita ke final MPL Season 6 buat represent Indonesia di M2. Gue yakin pemain sekaliber lu pasti bakal main di turnamen sebesar M2 lagi di turnamen-turnamen Mobile Legends berikutnya. Dan pesan gue yang terakhir untuk anak-anak AE yang akan terbang untuk ke M2, do your best, bring it home buat Maman, buat Altrigo, dan yang paling penting buat Indonesia. Dan bagi kalian semua Alter Champs dan juga Alter Fam, tetap gunakan masker kalian, stay safe, dan jangan berpergi-pergi ngumpul-ngumpul yang terlalu ramai. Sekian aja, thank you.